Sedaralun, bagi masyarakat yang ingin membuat EKTP di Gor Unimal Utunkot Loksmawe, dipastikan akan langsung siap. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Loksmawe ini akan berlangsung hingga Jumat 8 Maret pukul 16.30. Kepala Disdukcapil Loksmawe Taufik Esos MSP menjelaskan kegiatan ini akan melayani pemula yang ingin melakukan perekaman data KTP elektronik, pergantian dari surat keterangan sementara EKTP, pengambilan KTP yang sebelumnya sudah melakukan perekaman, serta pergantian KTP yang sudah rusak. Kesempatan emas Pak yang mungkin jarang didapat hari ini kita cetak langsung jadi Pak. Kita minta masyarakat untuk bisa hadir untuk pembuat KTP pemula khususnya. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa segera memiliki EKTP. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.